untuk mempublikasikan URL yang berasal dari web sebenarnya cukup mudah, akan tetapi yang paling sulit adalah mendeskripsikan agar mereka tahu apa yang dilakukan. Misalnya, mohon dilihat bagian heutagogi secara mendalam. Berarti kita memberikan fokus dari web, seluruhan web. Nah, kita fungsikan webnya untuk bisa di-display. Kemudian jangan lupa reference-nya kita pilih yang embed supaya mahasiswa tidak keluar dari web utamanya, LMS-nya itu. Kita pilih embed, jadi web yang ada di luar si pejar itu masih terpublikasi di dalam webnya UM atau web LMS di masing-masing universitas. Setelah kita memilih embed, kita save untuk bisa melihat hasil kita. Nah, hasil kita akan ada sebuah fitur baru, yaitu teknologi pendidikan. Ada fitur baru di teknologi pendidikan. Kemudian seandainya diklik, maka muncullah web di teknologi pendidikan. Nah, webnya berada di web. Itulah link web. Mudah kan? Oke.